Oke guys, bertemu lagi dengan saya channel Pelaut Indonesia. Jangan lupa kalian subscribe dulu dan tekan tombol like-nya. Dukung channel ini agar lebih maju. Oke guys, gak perlu lama-lama. Langsung saja kita saksikan resepnya. Meluncur. 150 gram tepung terigu. 5 dan baking powder. Ini ada telur guys ya. Terus kita juga gunakan Mrs. coklat buat nanti toppingnya guys. Ini ada mentega, kita nanti gunakan 1 sendok makan aja. Dan ini ada garam ajaib ya kan, garamnya tinggal sedikit guys. Nah, belum bisa beli karena masih di tengah laut. Ada gula. Yang terakhir adalah susu. Ini susu guys buat penyempur rasa. Oke guys, langsung aja kita mulai. Langsung kita ambil telurnya, pecahkan, tuk tuk tuk, tuang. Langsung kita kocok sampai pudar. Oh, sampai apa ini? Ya pokoknya kita kocok aja guys. Kocok. Langsung masukin Fermipan-nya guys. Ini ragi instan. Nah, saya kemarin beli itu yang mereknya itu Fermipan. Langsung kocok lagi. Kocok. Langsung masukkan guys, lepukkan saja gula. Langsung kita aduk lagi, kocok. Setelah itu masukin segelas susu. Susu saya, susu Mbak Darmi. Kocok lagi guys. Langsung kocok terus karena kita nggak pakai mixer, jadi harus kita gunakan gerakan bayangan. Oke, kayak ini cukup. Langsung habis ini kita tutup dan diamkan selama 15 menit. Oke guys, ini sudah 15 menit kita buka. Nah, maka raginya itu akan mengumpluk seperti ini guys. Jadi telur sama ragi sama susu itu akan jadi umpluk, apa namanya, berbuih seperti ini. Nah, langsung kita masukkan. Langsung kita masukkan ini tepung terigu, kita kocok perlahan-lahan, kita aduk dengan kecepatan bayangan terus sampai dia tercampur. Oke guys, karena kita nggak pakai mixer ya, jadi harus cepat ya ngaduknya biar kita juga menirukan mixer itu kalau ngaduk cepat sekali. Terus kita aduk terus, lalu kita lepokkan, masukkan tepung mentega ini guys. Kita aduk lagi sampai menteganya hancur. Ya cepat guys ya. Nah, ini kalau udah tercampur semua, langsung kita masukkan baking powdernya. Ini buat nanti biar ngembang guys dan empuk. Oke, kita aduk lagi. Cukup. Kita tutup dan diamkan selama 45 menit guys. Guys, adonannya ini mengumpul, sudah berkembang guys, sudah berkembang. Ini sudah mengembang. Jadi langsung kita tambahkan garam ajaibnya guys. Ini garam ini dikasih di akhir biar apa guys? Biar menyeimbangkan rasanya guys. Sidae, soalnya rawon tunggali. Ya ini sedikit aja guys, buat penyempurna aja, penyeimbang rasa. Jadi garam itu setiap masakan harus dikasih walaupun sedikit guys, karena garamlah yang menyeimbangkan rasanya itu guys. Oke, cukup. Lalu kita aduk sebentar guys, aduk sebentar. Setelah itu langsung kita siap buat dipanggang, di open dengan cara manual. Oke lah, cukup udah cair begini ya. Kelihatannya ngembangnya ini pasti mantap guys. Oke, langsung kita panaskan kompornya. Panaskan
apa teflonnya ini. Kasih mentega guys, di alasnya pakai kuas ajaib. Nah, sek. Terus kita kasih kuas menteganya. Biar apa guys, biar nggak gosong dan bisa diangkat dengan telepon lagi. Guys, langsung kita masukin adonannya guys. Satu sendok aja guys. Oke, pelan-pelan. Satu sendok guys. Karena ini nanti bakal ngembang dia guys. Bentul-bentul. Ini jajanan saya ini bikinnya cuma modal 10.000 guys. Tapi bisa dimakan buat orang satu kapal. Oke, kita kasih atasnya tuh. Ini mesis. Dikit-dikit aja guys, kalau banyak nanti ini rugi. Nah, sedikit-sedikit. Oke. Nah, udah semua. Langsung setelah ini kita tutup guys. Tunggu beberapa menit. Nah, kita buka dengan tenaga dalam, salurkan, lalu kita buka. Nah guys, udah ngembang guys. Wis mantap guys, ini jajanan modal murah tapi mantap. Makan, kelihatan kan mentul-mentulnya guys. Wis enak guys, ayo monggo dicicipi. Ketinggian ini guys, lagi neng laut. Terus gak ono kesibukan, yo. Cara nih menghilangkan jenuh itu dengan masak-masak ini guys. Apa yang dimasak? Ya, nono bahan nih. Apa aja pasti saya masak ini guys, kalau ada bahannya. Kita angkat pelan-pelan guys, suatu sampai tipu guys. Oke, pelan-pelan. Ya, ini kalau mau dijual di depan SD juga masih laku guys. 500-an apa 1000-an juga sudah laris ini pasti kalau anak-anak beli, apalagi makannya masih hangat begini. Jamin laris guys. Oke mas, buat sampean kawan-kawan semua, tolong subscribe ya, subscribe channel aku ini gratis ya bro, bantu saya biar channelnya berkembang. Oke. Skip ya guys ya, kita cepetin biar gerakan cepet, kalian juga gak bosan. Langsung kita cepet aja. So ini gerak cepat guys, langsung tutup, cek, langsung jadi. Yeah. Ini kita yang kedua guys. Lumayan, sekarang saya tambahin misis warna-warni biar cantik guys. Oke, ini yang kedua. Waduh guys, malah melorot guys wajahnya guys. Tapi udah pelan-pelan guys, kita cepetin aja, kita cepetin. Kita skip, langsung selesai. Udah. Oh, bonus 1. Oke. Nah, udah guys. Inilah kue cupit dengan modal cuma 10.000 guys. Mantap kan guys. Buat kalian yang pengen bikin cemilan, inilah ide yang paling cocok buat musim hujan, dimakan pas hujan-hujan lagi hangat, mantap guys.